بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شافينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الشيخ العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة آل الجؤفي البخاري رحمه الله تعالى باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها إكمالها إن باب مم عندك عندك صلاة دا من Jadi Imam Bukhari bicara tentang memendekkan salat dan menyempurnakan pendek salatnya tapi sempurna. Pendek salatnya tapi sempurna. Pendek salatnya tapi sempurna. Bukan pendek salatnya kagak sempurna. Hmm. Jadi, walaupun pendek, nanti kalau kita sholat umpama di saat kita sedang pengen cepat, ya, kita mesti sempurna. Jadi, semua apa yang diperintahkan supaya dibaca hmm, dilakukan dengan baik, jangan sampai sembarangan sembahyang. Dan kehusuan juga mesti kita upayakan juga. Kehusuan juga mesti kita upayakan. Artinya kita usahakan, karena usaha khusu, insyaallah juga dapat pahala. Wa Abu qala Abdul Waris qala Abdul Aziz an Anas qala fa kana nabiyyu sallallahu alaihi salata wa yukmiluha Riwayat daripada Anas beliau berkata maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan salat dan menyempurnakan salat jadi Nabi pernah memendekkan sholat dan menyempurnakannya. Ya. Jadi boleh kita pendekin sholat, ya, tapi tetap sempurna. Bukan memendekkan sholat, tapi buru-buru. Bukan memendekkan sholat, tapi tetap sempurna. kita jaga sejaga jaganya yang namanya sholat, jangan sampai ada terbesik di hati kita sholat itu kita sholat main-main atau kita sholat kita sepelein, karena kalau kita sepelein sholat maka otomatis sholatnya tidak fungsi. Inna sholatat tanha anil fashai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini solat yang fungsi. Tapi ketika dia memain-mainkan solat, tidak perhatian kepada solat. Maka solatnya enggak fungsi. Tapi kalau dia perhatian sama solat, dia betul-betul dengan solatnya. Dia perhatiin rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Apalagi khusuknya dia perhatiin pula. Bagaimana supaya bisa sampai khusuk. Walaupun nggak bisa khusuk dengan sempurna ya, dari awal sampai akhir. Tapi usaha khusuk satu kemuliaan yang patut dihargai dan insya Allah akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah ya, dia akan menuntun kita punya perbuatan akan dituntun nama sholat kita akan dituntun kalau ini salah dikasih lihat ini salah lalu diberikan kekuatan ya. oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab usaha kita khusus sholat diberikan kekuatan untuk menghindari itu dosa. Jadi satu amalia ya, apabila kita tekuni dengan baik, insya Allah Allah akan berikan dia, ya. Allah akan jadikan dia untuk nolongin kita, untuk jagain kita. Makanya banyak ulama tafaulan dengan amal soleh. Ya, lihat kisah orang yang masuk goa ketika ya lalu goanya ketutup sama batu. Itu tafaulan tuh ada tiga orang dengan amal soleh. Artinya apa? Ketika kita punya amal soleh dengan sungguh kita lakukan lillahi ta'ala. Insya Allah nanti Allah akan berikan tuh. Allah akan jadikan amal soleh untuk nulungin kita. Apalagi sholat. Karena ada orang yang apa dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia melakukan keharaman tapi dibiarkan oleh Allah. Maka, banyaklah kita menangis, tuh, kalau sampai ada kita melakukan itu. Mukanya benci kepada seseorang, tapi nangislah kepada diri kita, dan bukanlah putus asa, tapi bangunlah kembali semangat. Perbaiki, perbaiki, hadapi, hadapi dengan lapang dada untuk menuju ya, keberhasilan. Setan, maunya kita ini hancur, apalagi putus asa. Setan seneng itu paling seneng, setan tuh. Tapi kalau kitabnya tegar, kitabnya kuat, udah kita berbuat dosa, kemudian kita minta sama Allah supaya diberikan jalan keluar, minta sama Allah supaya dikasih kuat hati, minta sama Allah supaya bisa bertobat dan jalan yang benar. Setan takut tuh, pusing tuh setan dah. Namanya kita ulet berjalan di jalan Allah semangat kita dan yakin Allah akan berikan kita solusi waladzina ja'adu fina lana subulana ini dalil hebat nih, dalil menyemangati kita untuk apa kita semangat والله اعلم بالصواب